Kegiatan 212 4000 untuk kembali ke kediamannya masing-masing. Jadi ini tanggal 2 Desember ya 2021. Kita mau lihat katanya ada reuni 212. Udah rame di El Sinta, sebutin merek. Nah, udah rame di beberapa tempat, tapi tadi di jalan lampu merah Kebon Sirih ditutup. Orang cuma bisa belok kiri dan belok kanan, enggak boleh lurus. Nah, sekarang kita lagi cari jalan menuju ke sana. Balik arahnya macet. Terus kita kemana? Kiri. Tadi gagal ya mau lurus. Tadi kita belok kiri. Sekarang kita ke kanan. Ya, ditutup. Sekarang kita ke, ya muter balik. Lurus bisa nggak? Ah. Bisa lurus. Oke. Banyak yang belok. Oh, ke situ boleh tuh katanya. Ya udahlah. Oh, di sini udah mulai ditutup nih. Oh. Jalan Tamrin yang mau menuju ke Patung Kuda udah mulai pakai barikade, pagar berduri. Jadi sekarang aku udah sampai di belakang Bank Indonesia, ya daerah-daerah Budi Kemuliaan gitulah. Mau lihat situasi Jakarta. Tadi udah lihat kan sebagian jalan-jalan di Jakarta seperti apa padatnya. Emang sih padat di wilayah yang deket-deket Patung Kuda, Monas, Istana. Itu padat luar biasa, motor, mobil. Tapi ini lihat nih, ini di jalan belakang B. Itu agak lumayan kosong, cuman banyak orang. Mau lihat nggak bagian depan? Sudah ramai sekali. Tapi kan katanya mau ada aksi menyampaikan pendapat. Ini belum ketahuan lokasinya di mana. Ibu, assalamualaikum. Ibu dari mana, Bu? Dari Baya. Dari mana? Kecamatan Baya, Balebak. Dari Baya. Lebak. Banten. Banten. Ayo, Banten. Provinsi Banten. Banten banget.
Berangkat dari jam berapa, Bu? Dari sembilan. Jam 9 dari Baya. Datang jam malam. Iya. Kami perwakilan MUI juga. Iya. Oh, dari jam 9 malam berapa bis, Bu? Enggak bis, naik 3 mobil. 3 mobil. 3 mobil. 6 mobil. 6 mobil berapa orang berarti, Bu? Berarti 8 kan berapa orang ya? Hah? Banyak. Banyak kan. Iya. Nah, Ibu, Ibu rencananya ke sini teh mau ngapain? Mau ini, mau menghadiri. Kalian ingin jalan-jalan ke Jakarta? Ya, ibu, ibu. Maskernya dipakai atuh, Bu. Iya, iya, iya. Terus rencana mau ke Azikro apa enggak? Enggak, insya Allah, insya Allah. Gimana, gimana? Insya Allah kalau ada waktunya. Kalau Azikro enggak. Iya. Oke. Nah sekarang teman-teman ibu lagi pada kemana sekarang? Oh, ibu udah. Rencana mau sampai jam berapa di sini, Bu? Sampai jam 11. Sampai jam 11, udah gitu? Lanjut, ada yang ke Sentul. Mungkin ya. Kami mah langsung udah dulu ya, Neng, ya? Pulang. Ini, Bu, Bu, sekedap saya. Ibu, hari ibu teh jauh-jauh dari Banten ke sini teh atuh mau ngapain? Tadi kan katanya mau bela ulama ya. Yeah. Tapi kan jauh banget terus situasi teh Covid begini gitu. Nah, rencananya ibu kumaha ini teh? Kami hanya sekedar aja. Iya. Kami ada komando juga. Ada kami pengen tahu aja situasinya. Jadi kami itu kan ini katanya apa damai ya, kenapa nggak diizinkan hanya itu aja padahal mah damai kak mungkin organisasi. Iya itu apa rencananya? Oh, kalau rencananya sih ya kalau kami ini memang iya. Mungkin sebatas ada ingin aja, itu aja ya, ya. Kami ini kan bisa. kalau ibu-ibu dari Banten kan ada apa bapak-bapaknya ya. Jadi kami itu hanya sekedar memberi konsumsi ya. Memberi makanan kami kepada dia mereka-mereka ya. Itu membawa apa makanan aja ya. Buat ya tuh ibu sing sehat selalu ya. Mudah-mudahan pulang sehat walafiat. Amin. Nuhun Bu, mangga. Mau lihat dulu ke sana. Kang dari mana? Kang punten. Saya dari Jakarta. Oh, Kang dari Jakarta, Kang. Jakarta sama. Jakarta juga. Iya. Bukan dari luar kota. Rencana abis dari sini mau kemana? Ya aktivitas lagi. Oh, enggak ke Sentul? Kalau ke Sentul bagi-bagi peran lah kawan-kawan yang lain. Akang ya. Jakartanya di sebelah mana? Saya Jakartanya di Duri Kepa. Duri Kepa. Akang juga sama? Sama Bu. Siap. Yang penting saya sampaikan aksi ini jangan diberpikiran yang nggak benar. Ini mengingatkan sejarah aja. Kalau gubernur saat itu pernah menistakan Al-Quran dan sulit untuk ditangkap. Udah itu aja. Ya. Jadi aksi ini masih bergema. Oke. Oke.
hanya ingin melawan negara yang sah, tapi kami melawan penjajahan dari orang-orang kami sendiri yang membiarkan orang lain. Pertolongan dari akan datang dan kemenangan sudah dekat. Asal kami turun ya Rob, kami angkat tangan kami. Tapi kami tidak mungkin berdaya kecuali kekuatan datang darimu. La haula wa la quwwata illa billahi. Perempatan Sarinah Tamrin sudah kosong, sudah diminta mundur semuanya, sudah tidak ada orang. Jadi semuanya dipindah ke sana, ke daerah Tanah Abang. Sudah kosong jadi, oke. Sudah normal ya. Sekarang banyak di antara jamaah yang kembali ke wilayah masing-masing, tetapi masih ada orasi-orasi di daerah sana. Masih ada orasi sedikit. Udah gitu nanti kegiatan dilanjutkan di kawasan Azikra, di kawasan Sentul. Oke, jadi udah dulu ya situasi 212 tanggal 2 Desember 2021 di wilayah Jakarta, di kawasan Tamrin dan juga Tanah Abang tadi sempat kita lihat. Untuk yang di Sentul aku nggak ke sana. Jadi sampai di sini dulu, kita ketemu lagi di episode yang lain. Nah, assalamualaikum.